suarga pengen masuk surga tapi ada empat golongan sing malah malah suargo kepengin dimasuki kita kepengin masuk surga tapi malah ada empat golongan malah suarga sendiri ayo aku dimasuki sopo suargo berapa golongan empat golongan orang-orang yang dirindukan surganya gusti allah nomor satu Al-awalu hafizul lisan Golongan yang pertama Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Suarga kepengen dimasuki Golongan yang pertama adalah Hafizul lisan Orang yang sanggup menjaga lisannya Suatu ketika Kanjeng Nabi bersama sahabat melakukan safar, melakukan perjalanan. Kanjeng Nabi di suatu tempat perjalanan tersebut, Kanjeng Nabi dahulu "Sahabat mandeg sawetara." Ada apa ya Rasulullah mandeg? Ternyata Kanjeng Nabi lenggah, eh Kanjeng Nabi niku ngertos supaya mandeg sahabat mergo. teng jejer Kanjeng Nabi ada makam, ada dua makam. Sahabat, "Nggih ya Rasulullah," ngerti nono ada dua makam pripun ya rasul iki sedang mendapatkan siksa kubur gara-gara nopo ya rasul wong mendapatkan siksa kubur gara-gara dua lobang dua lobang penyebab siksa kubur lobang yang pertama lobang bawah hidung nomor dua lobang jero sarung lobang yang pertama lobang bawah hidung apa itu lesan golon jenengan nomor dua lobang bawah sarung nopo niku ini ku maksudnya nompo siksa kubur gara-gara lobang bawah hidung karena tidak bisa menjaga lesannya dua lesan singkudunim gomoco solawat sing kudu ninggo maca Quran, sing kudu ninggo istighatsahan, sing kudu ninggo simtuduror perjanjenan albarzanzi dan sebagainya malah-malah untuk menceritakan eleke tanggane untuk menghibah orang lain memfitnah sana sini lu ngapun tan wong gue swargo yo goro lesane wong rokok gak mentas yo goro lesane apa itu meminta selain kepada gusti Allah neng kuburan, matur karo makam, mbah, nomer kok kokek tembus patang nomer, patang angka, mengko kuburan sampean tak paringi wifi indi home, mengko tahot mik, nyuwun selain Allah, sampai matinya belum tobat, neraka gak mentas, mentas, kenapa? dosa syirik orangnya namanya mush dosa malingnya sih di Pangapuro dosa selama masih Islam masih muslim insya Allah dosa ini di karo gusti ada syafaat kanjeng Nabi tapi negus harus ora percoyo percaya karo Allah percaya selian selain-selain gusti Allah ngati hati-hati mung perkara lesan nyuwun marang liane Allah percaya marang sak Gusti Allah perbuatan syirik orang yang namanya musy musyrik sing koyo ngono sing malah neraka gak mentas mentas gara-gara dosa sepele mung perkara lisan dosa syirik wong kuwi mulyo lisan bisa contohnya sapa iki Gus Ridwan saking bojo negara Habib Syekh Bibidin, deh suarane menggelora gandang kau ngopo. Habib Syekh Mali Bawung Bawung dah lalu saking caket kali Solo hibat, pelang plakat di mana mana hadirilah sholawatan bersama Habib Syekh luar biasa. Kelawan konco suarane saya enang, mentul mentul. Kelawan konco ngongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Kang pondoro kung kung ungung ojong tangsiyo ing kunsunda geng 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 Nabi Muhammad panungutan kinta lamun palaspra ing pung kasane Ora kesang <Sess> sangar roh Allah yeah. nusuk manding teng Allah swarga menggonee untuk maying tenggeng ugo ulah sing nging Habib Syekh Mulyo, gara-gara lesane ana ilmune selawat. Allahumma Romo Kiai Haji Muammar Syarajif Fandi Aceh suarane gandang hebat mulya gara-gara lesane ana Qur'ane. Ulma alladzi ya'sibukum min Allah in aradha minkum su'an aw aradha rahmat rahmah ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا merga lisane ana ilmune. Yang pertama siksa kubur teko gara-gara lesan sing kudune nggo ngaji, sing kudune nggo shalawatan, istighosawiridhon, malah isine tebar kesalahan, isine tebar keburukan sana, sini, isine fitnah sana fitnah, sini provokasi sana provokasi, si. sini dadi sengkune negara ngastina gara-gara apa? -oh. Lisan. bahkan negara remuk goro-goro lesan sopo sengkuni sing remuk sopo dua negara Pringgondane, kalian ngastino dua negara ini Pringgondane, hastina rajanya Prabu Pandu dan Prabu Trembuku adalah dua orang yang saling bersahabat tapi cerah persaudaraan cerah persahabatan gara-gara apa? cangkeme sengkuni lesane sengkuni provokasi sana provokasi sini dua negara yang bersahabat remuk cucuk gara-gara opo lesan mulane menungsa mulu yo gara-gara lesane salamatul insan bilisan pun menungsa rokok gak mentas-mentas gara-gara lesane sing seneng fitnah sana fitnah sini seneng provokasi sana provokasi sini naudzubillah summa naudzubillah nomor dua nopo lobang bawa jero sarung apa ketika pipis bukan dibersih suci ni, ni hero suci karo banyu le pipis malah nganggo obat obat apa obat tapi tak kan obat tapi malah ditutul tutul ke tembok masulin buat nonton air bukan gak Islam mengajarkan yang namanya al istinja bersuci selain dengan air memang darurat tidak ada air pakai batu watu mas pakai watu

di. nomor satu hafidhul lisan kiai besar hebat para habaib goro gara-gara lisan dipakai wiridan ngaji Quran sholah mulio, ahli suargo gara-gara lisan ini dijaga Allahumma nomor dua Orang-orang yang menjadi golongan ahli suarga, dirindukan suarga. Nomor dua adalah Kori ul Quran, gomocor Quran, coro bahasa Boyolali kasatrian Madu Koro, Madu Koro satriane namanya Raten Janoko. Kenapa kok Madu Koro? Mad itu bacaan panjang, Mad Tobi, Mad Wajib Mutasil, Mad Jaismun fasil mad itu bacaan panjang dowo mad madu manis rasane koro alquran orang yang memanjangkan maksudnya melanggengkan wacaan Quran orang yang melanggengkan seneng moco Quran ning uma sering diwaca ke Quran umai adem adosoko soko demit setan Allahumma Quran diwaca dimanapun tempat Quran dibaca saya asalkan tidak di tempat yang kotor dan najis diwocon kuburan saya diwocon yang umai -um adem tumuran rahmati Allah diwocon majlis, majelis apapun acara kalau tidak ada bacaan Quran ojwar par kumpulan ini ber berkah orang nono wacaan Quran orang-orang wacaan sholawat juara perkumpulan itu mendapatkan berkah gusti Allah no dimanapun tempat ada Quran dibaca oh ya Allah hebat ning omah karo gendong bayi ibu ge calon calon istri kula calon suami ibu kapan calon suami gendong ibu bayine ibune wong hafizah Allahumma belakang wong hafiz hebat luar biasa sekel bayine mm. Bismillahirrahmanirrahim Pahamah Ilah ila gerda li menyya. Tanzi lamimanakal al arnu al samba al ala al rahman al rahmanu al alarzi stawa. Ibu ne, ibu pada magriban pasar karo bapaknya pak bayi ne di mohon ne ibu mereka cek bayi ne. Bapak mau ngalih solawat seperti belakang-belakang saya Salantullah Salam Allah salam Rasulullah shalawatan yo ngaji yo seni ingkang shola upa jogjo yo ngayogyakarta mrika wong trah mataram anak-anak wis di shalawati wacake Quran ora mung trimung kuwi bocah tak lelo 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 edom cep menang anaku bagus yen anake dalang yo betone bocah bayi di kendre. iwang cang prawang kuswa kendhe magarang kra miwang uh. genteri swarane tentang krun war pangring ing turunggan e perimu nyawang mangkungkung pracena rumang kating perang spiral ati sing pracoret e, 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 e. iya suara bayang na besukaya raten mergudoro Iyo protosino iya gajaseno iya jagal bilah iya pundut pujogiri kepedeg buta gedene sasi gar jagat ana buta wah kowe sapa hila telah pangananku babat mentah oh hila gete gete wali gete sadat setan wali obra oh la telah Hila. Misal ngoten. Ya. Sapa menika ya sapi. Iki jeneng. kaya sapi, Mas. Dupe-dupe susu bo lali sapi-sapi, sapi-sapi. Iki angel lho swarane ngenteni iki lho. Kula bukan anak dalang. saya bukan turunan dalang kula mung cinta mahabbah kalian jeng sunan kali jaga maka saya pelajari pewayangan asal saya bukan dari ahli dalang mboten bukan dari seni mboten kula mung riyin jaman SD seneng adzan kali guru kula Romo Kiai Sirajul Munir waktu itu dibimbing kiai kula kepengin suarane gede kula asalnya adzan wow. dulu jaman SD saya Gus kula niki jaman SD kula juara mesti adzan juara satu pesertane cuma dua tingkat RT, tingkat RT. Itu pun kulo anak RT nek. Iya. Ya kulo, <tuk> yo belajar. <berusaha> yai kulo pen adan juara satu nyoh cara nek suara ini, trik caranya. Ge yai, matur nuwun. Allahu akbar Allahu akbar. Mantekan. Hayya ala Hai sing sebelah lagi, sing rotok kasar cilacap. nekulo kasar memang seorang nekulo serak-serak, budul kasar. Ayana kasar sing roda alus nggih mriki 10 lur mriki gedhe alus sempulur lur alus 10 lur mriki alus mriki ayana Azan nono batu ke neng ora popo setelah ngaji ojo bujang umur pitung tahun sing Azan siki bocah bocah anak anak kita suara wah wow. pakai petis tulisannya N U N U bahashim ashari dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kagungan putri sayyidah fatimatu az-zahra dinikah sayyidina ali pernikahan itu punya putra sayyidina hasan wa sayyidina husein saya tarik jalur sayyidina husein punya putra namanya sayyid ali sinten sayyid ali gelar zainal abidin Sayyid Ali Zainal Abidin punya putra Sayyid Muhammad Bakir punya putra Sayyid Ja'far Sadiq punya putra Sayyid Ali Uraidi punya putra Sayyid Muhammad an naqib punya putra Sayyid Isa Ar punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir punya putra Sayyid Ubaidillah punya putra Sayyid Alawi Awal punya putra Sayyid Muhammad punya putra Sayyid Alawi punya putra Sayyid Ali Khalqasam punya putra Sayyid Muhammad Sahib Berbat punya putra Sayyid Alawi Amil Waqi punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir punya putra Sayyid Abdullah Khan punya putra Ahmad Jalaluddin Han, punya putra Sayyid Jamaluddin al Husain al Kabir masuk tanah Jawa teng trowulan trolo Yogyakarta, Mojokerto gelar resah Jumat Dil Kubro nama aslinya Sayyid Jamaluddin al Husain al Kabir punya putra yang pertama, Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro terkenal Sunan Gresik. Gresik punya adik namanya Maulana Ishak menikah dengan putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Yubadjul Sengoro. Nama putrinya Dewi Sekar Dadu. Punya putra dari pernikahan itu namanya Ainul Yakin Sunan Giri. Ya, kemudian Maulana Ishak atau tadi kakaknya namanya Sunan Gresik Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmati Raden Rahmat Sunan Ngampel Ngampel punya putra namanya Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang punya adik Sayyid Syarifu dan Raden Qasim Sunan Derajat Bonang Derajat punya murid Raden Mas Injang Sunan Kali Jogo dari Kali pecah beberapa muridnya ambil dari mana jalur NU oke okay. dari Sunan Kali mudun ilmu turun kepada siapa kepada NU ya, jalur NU ya. Berarti kepada Mbah Cokrojoyo, Sunan Geseng dari Geseng ilmu mudun kepada Pangeran Benowo dari Benowo mudun ilmu kepada Pangeran Sambu Lasem, Sambu itu Sambu, Sambu dari sambu lasem dari sambu lasem mudun ilmune kepada Mbah Jabar Tuban kepada Mbah Sofyan Tuban mudun ilmune kepada Syekh Abdul Halim Boyolali kepada Syekh Abdul Wahid Salatiga kepada Mbah Heron Purwodadi kepada Mbah Asyari kepada Hadratu Syekh Hashim Asyari Jamiah Nahdlatul Ulama sanad ilmune munggah dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Niki Jogja Solo Oke okay. berarti saking Sunan Kali Joko ilmu nih mudun kepada Ki Gede Pemanahan Ki Gede Pemanahan punya putra namanya Danang Sotawijoyo Panembahan Senopati Ngedeng Nokraton Mataram Mataram Islam yang nantinya Mataram Islam dipecah jadi dua Jogja Karo Solo Jogja Hemengkubuanan Pakualaman Solo Mangkunegaran Kaso Nanan Wong Jowo Jo Ilang Jawane yang pertama adalah Jogolesan nomor dua adalah nobokori Quran seneng mau nomor tiga adalah mutimuljian seneng memberi suka memberi makanan kepada orang yang kelaparan, memberi bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan Allahumma nomor empat so imur Ramadan wong sing podo poso ing dalam bulan Ramadan besok sebentar lagi Ramadan akan datang deling-eling ibu wis bolong pirang dino tahun wingi tahun kepungkur pirang dino opo so tahun Ramadan bolong pitulikur dino Telingeling, teling eling wis bolong pira bayar, bayar, bayar ba, bayar sebelum kita masuk Ramadan yang akan da, datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waqfir lana dzunubana wa balighna Ramadhana. Amin. Allahumma